itu aja yang saya statement ini. Saya nak dibersihkan sebuah ni. Itu sahaja, tak ada ni apa-apa pun. Saya cuma cakap benda ni kalau tengok dekat sini, dia dekat Shopee dengan statement dekat situ dia tulis legal tender. Kalau Korea bawa benda ni pergi mana-mana tebus, kalau bentuk note Korea won lah, dia orang lagi besar 1 bilion. Bukan 1 juta, 1 B. Dia orang boleh beli bangunan besar-besar apa semua. Kereta terus datang macam satu call dia, terus datang order. Kenapa kita tak boleh? Kenapa tak boleh lekat ke benda tu sebagai satu Lazada punya Shopee? Saya beli, dia beli gear, sanggup dia beli. Kenapa nak buat statement saya suruh tutup madrasah? Kata pun dia kata dia tak attention nama saya, tapi dia tulis kat situ saya punya kod. Sebab tu saya kata kalau benda ni jatuh kat tengah akak pun, benda ni tak boleh cair. Kalau akak bawa satu statement, satu kertas pergi bank, kalau benda tu tak sah, bank pertama sekali dia akan tangkap. Buat tangkapan dia sesetar dari mana benda ni dapat. Betul. Itu saja. Lepas tu saya siaplah, akak akan petik rumah saya. Kalau benda ni dia tulis kat situ, dia ada check dengan dia punya screen ke apakah, saya tak boleh tahu. Saya tak kata benda ni fake ke apa, tapi saya tak tahu pasal benda ni. Itu je statement dia boleh keluarkan. Dan dia lepaskan mandi. Kalau benda ni tak betul, orang yang kata 2.3 juta tu, saya pun ada statement lah, saya bawa dia pergi bank. Bank announcekan listing saya dari overseas semua. Saya cakap saya tak nak announce apa-apa, sebab itu bukan marah saya. Orang bagi, saya ambil je lah. Saya bawa satu kotak lagi. Kalau saya salah, saya tak betul, saya rasa bank boleh tangkap saya. Okay, tak apa. Saya ada sebenarnya, ada bukti. Okay, tak apa, tak apa. Last daripada saya. Pasal BBA. Saya tak tahu BBA kan, saya tak tahu. Okay, you start business you Hartanah pada tahun? Dulu saya broker 2007. You start sebagai broker 2007. Hartanah? Saya bukan agent Malaysia pun waktu tu. Saya kira macam saya buat jual beli rumah, saya ambil consultant fee saya sepatutnya dalam satu kepala mungkin RM20,000-RM30,000. Tapi lepas tu saya dapati benda tu tak betul. Sebab tu lah saya datang tampilkan diri sebagai MRF. Untuk apa-apa, datang dulu saya. Kalau saya tak betul, saya tak akan ada di sini. So, sebagai broker 2007 sampai? Kerjaan 3 tahun akan 2007 sampai 2016. Ah, 2016 saya mula ada rank. 2016 ada rank. REN. Okey. Kembar ada satu kes juga yang orang kata di Kulim. Itu yang perumahan, perumahan ada penipuan perumahan di sana sampai ada orang polis apa semua. Ada tak pihak syarikat you yang buat apa ni, projek tanah sehingga ke Kulim ataupun di sekitar kawasan yang dikatakan ada bermasalah? Ya macam ni, waktu tu kesalahan tu memang saya. Tapi saya dah serah balik duit tu dekat satu individu yang just, sebab benda tu saya tak nak petik sama orang lain. Dia sekelompok satu geng orang kaya nak beli rumah orang miskin. Saya pakai nama-nama semiskin ni apply SUK. Dan saya bagi diorang duit. Diorang dapat rumah, SUK semua atas nama diorang. Bila lingkuin projek dekat Penang, projek dekat Kedah, diorang naik ke harga rumah, diorang nak minta refund balik. Benda beli cash, takkan di refund. Kalau masuk loan, loan reject, yes, refund. So, dengan cara tu, saya rasa saya salah, jadi saya return je lah duit diorang. Ada 1, 2, 3. Tapi kalau kata diorang rasa saya salah kot, datang lah. So, saya ikut saya olah fiat dekat sini. Datang je jumpa saya. Keluarkan statement. Kalau kata saya berhutang, saya bayar hutang. Kalau korang terus kondem menjatuhkan saya, benda tu saya tak boleh selesai hutang saya. Macam mana saya nak selesai? Yang tu kesalahan macam mana tu? Yang kesalahan dia, rumah kerajaan dia letak kat SK. Tapi saya pandai-pandai bagi kat orang kaya.
Macam tu lah. Sebab tu ada statement dekat TikTok, kalau tengok dulu. Kan minta maaf, saya bukan nak expert TikTok apa. Kadang-kadang TikTok ni ada kelebihan dan kebaikan dia. Berarti dia macam mana. Dia cakap, aku dari dalam perut sampai aku dah beranak, bapa aku yang keluar rumah PRT, B40 tak dapat. Kenapa orang yang duduk kat situ semua orang kaya-kaya? Macam tu lah. Begitulah cerita dia. Kalau rasa saya salah, BBA Bankers kan tak ada kaitan dengan MRF. Tapi saya mengaku, saya bukan nafikan yang saya adalah bekas director BBA Bisnes Group Selam Berhad. Saya tutup syarikat tu sebab saya rasa duit yang saya ambil ni, dan saya tak nak petik nama orang-orang yang, sebab diorang keluarga susah, diorang tak mampu nak beli rumah, saya pakai nama diorang. So saya kata tak apa tuan, saya tanggungjawab untuk ni apa semua. Saya bagi kerja sama dengan PDRM, saya duduk lokal. Saya tak pernah tipu mana-mana, siapa pun developer yang deal dengan saya. Betul, Wun? Betul. Boleh tanya semua orang. Benar. Saya cakap, saya ni bekas banduan, orang kata disabit dan dituduh saya. Belum confirm saya tu pergi raya. Lain kalau masuk penjara. Ada hamba-hamba betul-betul nak sumbat saya. Dia cakap, saya tak tahu, saya tak tahu, saya tak tahu. Puan rumah tu yang asyik dia cucuk kami, dia bawa geng ramai-ramai. Bekas mentua saya yang pertama tu tak suka saya. Saya kahwin dengan anak dia tu. Kalau kata anak dia, dah lah saya tak nak kau orang, saya minta maaf. Okay, syarikat tu nama apa tadi yang mula-mula? BBA Business Group Sdn Bhd. BBA Business Group Sdn Bhd. Sdn Bhd. Yang ni, company ni start bila? Saya tak ingat, lama. Ingat dah, lama sangat. Yang last tutup tu, pada bila? Tak ingat juga. Waktu tu, you sebagai? Datuk Seri sebagai? Saya Siti Matika. Tak maksudnya director group director atau director saja? Director untuk BBA. Saya dengan abang saya Gerwaya Zahar. Banyak kes yang dulu, kalau okey kat belakang ni adalah satu agensi. Okey? Diorang bayar komisen saya bila saya berjaya hujur rumah. Betul? Azhar? Kalau saya tak berjaya hujur rumah, diorang tak bayar gaji kat saya pun. Okey? Tapi dekat sini saya buat konsentrat untuk saya tolong semua orang ada income. Kita buat macam mana? Oh, di luar kata dia susah nak cari klien. Kita cari klien untuk dia. So, kat sini you cari klien untuk semua lah. Tapi saya tak minta. Macam dia punya statement yang mengatakan kena apa? Kena orang kata bayar komisen ke apa. Demi Allah tak ada. Saya tak ambil komisen. Lillahi ta'ala. Kak Zah ada bagi saya komisen tak? Tak. Waktu tu you tak ambil komisen apa semua pun? Tak ada untuk skrim aku. Yang ni pun, yang masa SCT ni pun tak ada. Belum ambil betul, saya tak. Betul-betul nak bantu orang je. Betul-betul. Sebab kalau nak tahu dulu syarikat saya adalah Aika Home Enterprise. Apa? Aika Home. A-I-Q-A-H. A-I-K? Q. Q? A-H. Aika? Home. Aika Home? Marketing and Service Enterprise. Mm-hmm. So masa tu saya berjaya buat projek SJKP, orang kata orang makan sipu bahan dia bayar. Tapi last kali dia jadi nelayan dan saya dapatkan dia rumah atas loan voucher melalui skim SJKP. Saya berjaya bantu dia dengan loan SJKP. Dengan izin apa? Dengan izin apa? Itu tak jadi kalau saya tak gunakan akal saya untuk macam mana yang bagi lepas. Kasih reporting ke apa. Orang tu memang tak ada semua pendapatan. Boleh tanya dia. Saya rasa lebih daripada 100 lebih seorang dapat rumah dekat area Telak Kembar balik pulang kalau ada. Okey, kalau yang masa you kata you kena lokak tu atau waktu pertuduhan tu you kena berapa hari tu? Dia bukan tuduhan lokak, dia tuduhan yang tahanan untuk soal siasat. Soal siasat je. Dia bukan dia bukan tuduhan lokak. Dia letak saya kat lokak siasatan tu, dia cakap, dia macam ni. Pagi tu, bersama saya. Saya ingat lagi, hari tu hari jadi mak saya. Saya sakit. Saya ada sakit epilepsi. Sawana. Lepas tu, pagi tu dia orang buat fashion. Saya live dekat Facebook. Akaun saya tu sampai saya tutup lah. Sebab saya rasa macam, saya mandu lah, malas aktif macam. Dululah. Tapi bila sekarang, saya kenapa saya buka untuk artis veteran? Saya tunggu orang-orang yang BBA tu dulu semua datang sini balik. Tapi tak datang pun. Cakap bentikan lidah je dekat situ, saya nak buat apa. So masa diorang siasat tu,
yang dalam keluarkan statement saya lari apa semua tu. Boleh tanya inspektor IO tu, nama saya ingat lagi dalam kepala otak saya, nama dia IO Hafiz Pulim. IO tu cakap kat masa tu dia ambil saya, saya tak ber, saya sorok dalam dalam amari sebab saya ingat bapa saya tengah semayang. Saya ingat diorang datang nak orang cakap buat macam apa, macam friend saya lah. Sebab pagi saya rasa dalam malam diorang nak main-main dengan saya. Jadi tengok-tengok IO tu datang, katakan saya, so, saya kata polis tu garis saya. Saya kata, kak saya tak sihat. Saya sandar dia. Habis tu kata, adik saya kata, dia tak pakai slipper tu, bagilah dia pakai slipper. Belum lagi bersalah kan. Habis tu saya tak sihat. Lepas tu dalam perjalanan tu saya nak terkencing. Kata, puan saya kencing lah. Kau jangan macam-macam, dia kata tu. Masa dia kata kau jangan macam-macam, dia cakap aku kencing ke kereta apa orang tahu. Haa, saya cakap macam tu. Lepas tu dia terus stop kereta. Okeylah, okeylah. Dia buka garis saya berkencing. Lepas tu saya datang balik. Kalau saya nak lari, kat situ pun saya berlari. Masa kalau saya tahu dia datang dekat tingkat rumah kakak saya tu, ada stand tempat macam orang kata kalau dia kecil kat luar tingkat tu tutup, ada tengok tak ada orang, boleh je. Dan dia keluar caw. Tapi benda tu orang memang nak aneh saya. Itu je saya boleh cakap. Kalau rasa statement ni tak seperti yang saya keluarkan, sekejap lah. Dekat info saya pun ada tulis kenapa saya presskan release. Saya siap benda tu sebab saya tak nak orang lain semua terlibat. Amal ni saya seorang yang buat, tak ada kaitan dengan mak saya, bapak saya, DCP, polis Sabtu tu pun tak tahu. DST ya? Saya tak tahulah. Saya pakat pakcik saya pun saya tak tahu sampai situ. Dia bersara lah dalam kurungan bersara. Dalam kes umrah pula, saya tak ambil dia orang pun. Ada saya kata, korang kena daftar sikit-sikit amount untuk umrah preventif. Ada ke akan daftar kena bayar? Tak ada. Just in dengan izin Allah, saya dah pergi. Sebab kalau 40 orang doakan, benda tak ada pun jadi ada. Korang tak percaya kat Allah. Macam tu lah. Kak Mona dia pun cakap lah, statement, percaya dengan rezeki Allah. Apa salah saya? Saya tak minta apa-apa pun. Saya cuma cakap. Lepas tu ada, bila benda ni dah enak, diorang cakap, katakan saya buat macam yang orang mohon lah untuk rumah. Saya pun pernah tanya Kak Zak. Lepas tu diorang keluarkan statement apa. Alah, ni mesti lantik pelakon-pelakon untuk berlakon ada rumah sendiri. Kenapa saya nak mengiyakan diorang? Sedangkan ini janji saya dengan Allah, bukan janji saya dengan orang lain. Kenapa? Kenapa? Saya nak tunjuk benda tu dekat semua kebaikan amal yang saya buat. Kenapa setiap kali abang pun pergi buat jabatan atau jumpa orang RM100? Saya yakin abang pun buat, pernah buat sedekah. Pernah buat sedekah. Semua orang pernah buat sedekah. Cuma kita tak tahu cara tu macam mana. Ada kawan, saya sedekah. Tak ada pun. Itu antara abang dan Allah juga. Betul tak? So cerita dia dekat sini, saya ni buat kerja kerana Allah Ta'ala. Tak ada, tak kisahlah orang nak cakap saya apa pun. Saya tetap pegang duduk kat sini. Orang cakap saya menipu ke apa, datang, kenapa tak bincang? Kalau rasa dengan mengaitkan seseorang tu, ingat satu lah, syahadah kita macam ni. Tapi kalau kita tunjuk orang, kita tak boleh macam ni. Kita tak boleh tunjuk macam ni. Empat balik, tak balik kat kita kot. Kenapa yang diorang cakap balik pulau tu? Saya pernah datang untuk berbincang cara baik. Tapi saya dikurung. Saya dikurung apa? Saya datang dengan kakak saya, dengan Rosita tu. Datang nak dia elok rumah esok ni tak boleh macam-macam dia semua. Diorang kurung ada balik. Tak kira apa pun jadi. Nama dia tu Akmal. Saya ingat lagi. Apa pun jadi aku nak bayar ni. Saya tak ada duit. Macam mana saya nak bayar? Kalau benda ni kau bayar aku tak apa. Kalau dia, kita balik ofis. Saya usaha lah, saya buat kerja. Ada duit saya bayar. Tak ada duit saya nak bayar. Duit tu korang bayar kat saya untuk saya bayar kat orang. Kalau saya bayar dekat saya, lain cerita lah. Ada duit. Sebab dia dah bagi hantar satu release, kata dia, you dah tamatkan dia. Saya tak pernah lantikan Kanalizatris dan saya pun tak pernah berhentikan dia pun. Itu orang saya cakap dekat Kanalizatris, mungkin saya faham je.
Saya cakap dengan Rezeris, hari tu pelantikan CSR. Kalau tengok banner belakang tu, pelantikan CSR dan pelancaran rumahku syurga ku, itu sahaja. Bukan sampai. Saya tak ada, saya cakap dengan Rezeris, akak datang kat sini, akak dah bantu saya. Saya tak nama kak orang buruk kan. Kak En Abdullah tadi call saya, akak nak saya makan tau, kesan kat akak, bilik semua harta-harta tu. Okay, kak tak apa, saya relik. Nak relik, saya relik. Dia tu saya boleh pakai seorang, bank boleh bagi fasiliti kat saya. Kenapa tu saya nak pakai seorang-seorang, saya boleh kongsi-kongsi ya. Macam dia tak pernah dilantik sebagai duta. Tak pernah ada saya lantik sebagai duta. Ada satu surat. Jadi saya ada apa-apa lagi di lain. Kami, saya dah cakap dekat dia hari tu dekat dengan dua. Saya cakap akak tetap tim saya. Kalau tak, saya tak adalah kalau kami tak HSBC dekat dia. Kata dia memohon dengan saya untuk ni. Mesti saya ada kuah HSBC. Tolong matakan kat dia, tak ada pun. Dia kira dapat dengan lah yang rumah tu. Kalau mohon follow SOP, insyaAllah dapat. Kalau dia macam ni, takkanlah pisang goreng tu kita kena usahakan beli. Kalau kita suruh orang beli, benda tu sampai tak sampai kita tak tahu. Kalau kita nak makan, kita kena usaha walaupun kedai tutup. Macam tu lah cerita ni. Kita call minta tolong, kak tolong. Sebab adik saya pun dia mengandung, dia nidam donat. Call, kami tak menega ni waktu time mendeka. Dapat juga. Kalau sedekah saya satu kesalahan, saya tetap akan bersedekah sebab Nabi dah cakap bersedekahlah kamu walau kamu tak ada apa-apa, walau sekadar ayat Al-Fatihah. Itu je. Saya tak bersedekah. Tak kisahlah macam mana tujuan saya. Saya seorang, tak ada terima orang lain. Saya dengan ini, Adeline tak ada kaitan, Wak Doyok tak ada kaitan. Saya cuma minta bersihkan nama di di AST. DST polis kan Sabtu tak ada kaitan. Kalau dia ada kaitan, saya rasa saya dah lepas lah. Hari yang saya kena tahan untuk sesuatu tu, macam dia bilang tak apa, saya siap kalau dia salah. Dia bagi step macam tu. Dia cakap kat saya lagi apa? Kalau orang lain, dia takkan meninggal kalau dia rasa dia salah. Saya meninggal lagi. Kenapa? Sebab saya nak cari akak ada masalah apa. Doakan saya. Saya ada masalah hutang, saya selesaikan. Kalau saya susah, macam mana saya nak selesaikan hutang orang tu? Itu je. Sebab duit yang saya bagi sebelum ni, dekat Fazlina tu, adalah saya attention terus. Yang buat saya tu, Fazlina. Dia tu yang bagi statement, kata Nukul Norma bekas mentua saya tu yang buat cerita bahawa nak. Tapi dia tak nak tahu. Saya tak nak tahu, saya tak nak tahu, saya tengah mengandung ni. Saya tak nak tahu, saya tak nak tahu. Tak apalah, tak ada duit saya bayar je lah. Masa itu saya boleh bayar duit saya sendiri. Tapi dia cakap saya pakai duit suami saya, duit mak mentua saya. Saya berjaya tipu orang. Demi Allah saya tak tipu. Mak mentua saya tu sebaik-baik manusia. Yang orang cakap apa? Bila saya nak pakai, saya tak minta apa-apa pun. Saya semayang, saya doa. Saya bangun pukul 12.30 tengah hari. Dia yang masak kat saya. Macam mana dia boleh isukan saya bagi nasi kangkang kat mentua saya? Memang tak tahu. Saya nak cuci tangan, makan pun dia yang cucikan tangan saya. Punya sayang saya. Tapi sebab fitnah yang diorang buat ni, pun mak mentua saya cakap apa? Oh, wish birthday mak mentua saya, alhamdulillah. Dia tak ada pun. Dia cakap, oh jangan wish apa semua. Tak ada pun sampai hati wish birthday. Tak ada pun. Dia kata kat saya lagi, rapatkan semua. Biar orang macam kita, jangan kita bawa orang. Mak saya pun cakap macam tu. Bapak saya pun cakap macam tu. Kenapa korang nak libatkan jelitan lah, buat doyok lah. Apa lagi? Semua lah. Tak apa lah. Sebab tak lah. Tak payah. Yang ni semua tak payah. Ika dah post dekat dekat Instagram. Saya kena ikut SOP bank. Kalau bank dah cakap kat saya, mula-mula buat press release. Orang nak tekak ke gedah ke apa, nak gaduh ke apa, datang jumpa saya atau buat appointment dengan lawyer saya, lepas ni melalui email. Itu je. Kak, kita ada bukti kat Bia tu, dia mesej dengan satu Encik Azmi, tak silap nama saya, nama dia lah. Untuk arrange. Tapi mesej tu blue tick je. So macam mana kita nak confirm yang conference kita buka ni? Lagipun kita nak buat gempak punya event. Walaupun nanti saya pula cari pendajaan.
orang nak jam-jam sedekat haraman. Ha, macam tu je. Saya buat event ni, buat ke event saya nak cakap bapak aku, saya nak buat charity masa event tu. Dulu pun saya buat charity, polis Pucung pun datang kan? Eh? Ya. Dekat Pucung, datang juga. Kami tengah susah tapi kami sedekah lagi. So duit tu tak putus kan dalam ni? Ya. Kami tak ada duit tau masa tu. Saya yang tak ada duit, dia pun tak ada duit. Kami minta lagi orang cakap apa? Masa tu kami dapat satu, orang kata boleh kongsi-kongsi lah ramai-ramai. Tapi saya kata tak pelang pun, bagi dia minta saya kita sedekah tak perlu. Kalau dah anak yatim di rumah, tak tapi. Esok tu saya dapat 1.2 juta dekat Suzy Rokas 1.8. Satu hari dia keluar, masuk dekat state order. Okey je kita bagi baik, tak ada masalah pun. Okay, satu last question daripada saya, okay? Ni saja untuk untuk akak ni sendiri lah. Nak jelasan daripada itu sendiri. Kenapa bank macam bila saya tunjuk, anak saya tunjuk benda ni kan, dia macam tak nak tengok? Sebab satu benda ni saya punya. Saya saja yang boleh declare benda tu. Betul ya, tak? Betul. Kalau akak nak pergi, akak kena pergi dengan saya. Akak kena buat kertas kerja. Akak kena buat cara pencairan ni macam mana, saya yang tahu. Tak seluruh orang bank. Tak seluruh orang boleh ni. Kalau macam akak boleh klikkan, so ada akak, bukan akak seorang lah. Ramai orang akan ambil benda ni sebagai bank draft saja. Dan klikkan sajalah. Macam tu. Baik, kena sertifikat lagi. Ha, sertifikat yang ya, tapi macam most of the bankers yang I jumpa dia orang tu macam memang tak tahu benda ni, dia tak tahu. Tak semua orang tahu. Bond, bond kan? Ha, bond. Dia kata normally di semua orang tak pakai dah bond-bond macam ni, dia orang cakap. Kita kena ada sertifikat lagi. Dia kena ada gobor. Dia kena ada peti besi. Macam itulah. Okay. Jelas. Thank you. Saya minta maaf dekat abang dengan empat dengan semua. Saya pun salah sebab saya yang... Oh, you petak batuk. Bukan. Saya marah. Biasalah, manusia kan orang sudah bijak. Saya marah sebab mereka semua tak salah. Kalau nak marah, saya seorang tak salah. Marah orang lain. Takut dia viral you punya ni je lah, kan?